Halo guys, selamat sore. Hari ini saya ada di CE Expo untuk jalan-jalan ke Jakarta Fair. Kebetulan hari ini nih perdana ya pembukaan. Setelah 2 tahun vakum, alhamdulillah tahun ini Pekan Raya Jakarta kembali digelar. Untuk tiketnya sendiri di hari Senin 30.000, Selasa sampai Kamis itu 40.000, dan Jumat Sabtu Minggu itu 50.000. Itu khusus tiket masuk ya, bukan termasuk apa namanya konser. Gimana? Sudah lelah nih kayaknya dia. Dan untuk pembelian tiket, saya kebetulan belinya dari IG-nya Jakarta Fair, dan nanti tinggal scan barcode-nya. Ini dia, aku mau coba scan barcode di sini. Bang, untuk check-in tiket di mana? Untuk masuk? Masuk. Ya, ini kan udah aku udah pesan tiket ke online itu. Ya. Oh, tinggal ke pojok loket khusus. Oh, ini langsung. Loket khusus di sana. Paling luncur ya? Iya. Oh, oke. Nah, jadi karena kita sudah melakukan pembelian, katanya ada loket khusus yang berada di paling pojok ini. Nah, ini dia. Tiket. Aduh. Ntar ya, Mbak. Di. Beli tiket online ya, Pak? Iya. Langsung ke gate aja, Pak. Oh, langsung? Iya. Langsung masuk itu ya? Oh, yaudah. Oke, makasih. Alhamdulillah ternyata kalau tiket online itu tidak perlu ke loket seperti ini. Kita langsung masuk ke gate. Ini sudah ramai sekali guys. Sorry. Coba aku mau ke sini. Ya, tiket online. Sorry. Di Zoom boleh di. Oh ya. Biar. Sorry. Ya, nah, jadi kamu yang beli tiket online itu nggak usah ke loket itu ya, yang sebelah sana tinggal masuk saja lalu gate ini. Selamat datang di Jakarta Fair. Kita mau neduh dulu di sini. Kebetulan hari ini gerimis guys. Nah, di depan sini banyak stand-stand kuliner. Seperti biasa, scan peduli lindungi. Adalah
Mana ini dia suasana Jakarta Expo 2022 nih guys. Kita akan keliling-keliling. Ada di bangunan ada lagi. Oke, tembak kanan kiri, lihat kanan kiri, jangan lupa, jangan hanya fokus ke depan aja. Kayaknya untuk arena sini ini kuliner nih ya, sebelah kiri jadi dari gerbang masuk sebelah kiri ke kiri itu kayaknya ini arena area kuliner kiri kanan. Kita akan kelilingin terlebih dahulu. Kalau di bagian tengah itu nanti ada stand otomotif. Nanti kita akan keliling ke bagian otomotif. Ini makanan terlebih dahulu. Nah, ini ada merchandise. Ini ada sepatu leg. Nanti di dalam situ juga ada, coba kita nanti kunjungi juga ke sana dah. Karena ini hari pertama, ini warga sangat berantusias. Kita akan kelilingi sampai ke belakang, guys. Aduan security. Oye. Nah ini di dalam juga ada kerak telur. Kalau kamu malas beli di depan ya. Ini boleh dibilang ini kayaknya sentra UMKM di sebelah kiri. Ini ada wahana permainan anak.
UMKM ya. Ini kebanyakan daerah sini tuh ada UMKM. Tukang rak telur ciri khas di setiap pekan raya Jakarta. Bagi kalian yang membawa anak kecil nanti bisa menuju ke sini untuk menikmati wahana permainan. Ini ada kayak undar kayak gitu ya. Nah, ini. Dan ini PRJ serasa Dufan ada kayak bom bongkar atau mobil senggol di sebelah sini ya guys. Bahkan di bagian sini juga ada permainan wahana anak-anak. Nah, kita akan masuk ke area sini, lajur kedua. Ini kuliner juga masih kiri kanan, tapi di depannya itu kayaknya ada otomotif.